podcast. Jadi karena aku udah punya kumis baru sekarang. Kasian banget deh. Ini gue kok yang hidup aja sih. Kenapa nih bos? Wah, sedih deh bos. Sedih lu. Aduh, udah gatel-gatel kaki gue. Oh ya, selamat pagi. Lagunya si Indra yang kampret nih. Udah guys, kita cari aman aja guys. Jadi ini dimatiin daripada nyalain lebih ngerepotin. Cuak sih. Oh guys, jadi karena ini udah pagi hari yang sangat cerah dan membuat kita berseri-seri semangat dan selalu bertenaga. Kita harus tentunya berolahraga guys. Taruh guys di sini guys. Let's go. Kita yang udah tua begini, kita nggak boleh banyak-banyak olahraga yang terlalu capek guys. Satu, peregangan kecil aja guys. Satu, dua. Kita lihat seberapa besar otot kita. Ternyata masih kecil. Coba kita lihat sebelah sini. Ternyata cukuplah. Guys, karena hari ini udah cukup dulu kita punya olahraga dan peregangan. Gatel-gatel banget ini. Paha gatel-gatel, kaki gatel-gatel, semuanya gatel-gatel guys. Cuma satu yang gatel-gatel, otak kita. Ingat, kita otaknya harus positif terus. Stay positif. Oke guys. Ada peregangan lagi. Satu. Udah gak kuat guys. Jatuh gitu, jatuh guys. Kacau nih. Udah 8 lah guys. Intinya 8. Teman-teman semua harus mengikuti gerakan-gerakan ini supaya kalian bisa lebih sehat lagi di rumah. Supaya kalian tidak dicap sebagai orang yang penyakitan ya. Ya. Mau sehat kita yang milih, mau sakit kita juga milih. Jadi semuanya kita yang milih sendiri guys. Mau kumisan kita yang milih, nggak kumisan juga kita yang milih guys. Dah bicara sih. Sebenarnya cukuran yang paling enak cukuran yang kayak gini loh, yang lain kurang guys. Yang paling susah di sini entah karena dia nunggunya agak ribet atau gimana, susah gitu dicabutnya, susah banget. Makanya kalau di jalan tuh gini nih, ngambilin ini kumis bisa gini tau lah, bisa enggak deh. Oke, semoga kita dulu dari kita hari ini udah bersih banget, tinggal aku nanti mau cukur rambut apa enggak nih nanti deh, belum kepikiran sih. Dekat-dekat waktu dekat ini aku rasa masih ini bagus sih, mungkin pertumbuhannya akan lebih bagus lagi kalau misalnya ini dirapiin bagian sebelah sini nih. Disisir maksudnya tuh ya kan. Thank you banget udah nonton video kita hari ini. I'll see you in the next video. Bye bye guys.